Bocah, mendingan lu jajan lu di sono bocah. Dong, ngapain lu kemari? Mendingan lu sekolah. Berani-beraninya ke markas kita, hah? Bos, gimana bos? Ajak main. Ajak main. Beres bos. Main tak umpet sama kenapa nih ya? Maju. Gue pengen ngetes nih kekuatan anak kecil. Jangan. Anak kecil, lu tunggu pembalasan gua. Gua bakal bikin perhitungan sama lu. Habis lu. Cepet. Digebukin sama premannya. Masya Allah, Bang. Yaudah, kita bawa Bapak ya buat diobatin ya, Juna. Yuk, kita bawa ke rumah Nenek. Jangan. Lah, terus gimana? Bawa ke... Penjati kok pada jatuh? Di mana ya superhero ya? Jangan! Waduh. Aman gak dia? Ampun. Saya enggak masalah. Ampun, Pak. Saya dapat telepon kalau superhero diculik. Apakah kamu tahu kejadiannya? Oh iya, Pak. Saya tahu. Makanya saya datang ke sini. Ini penjahat. Saya jatuhin, Pak. Tapi di mana ya superhero? Sebenarnya kamu ini siapa? Oh, saya, Pak. Kalau saya tuh Super Dodit. Asistennya superhero. Hebat sekali kamu. Bisa melumpuhkan penjahat ini semua. Penjahat dong, kecil, Pak. Bang, kenapa bisa begini sih, Bang, jadinya? Bang, bangun, Bang. Pak, bangun, Pak. Pak. Alhamdulillah. Kenapa, Bang? Kok Bapak ada di sini sih? Tadi kan Bapak dibawa penjahat. Iya, Bang. Iya. Bapak baru ingat. Pasti Juna yang nolongin Bapak ya. Emang anak pinter, Juna. Anak kebanggaan Bapak. Jangan pada nangis. Lagian Bapak udah gak kenapa-napa kok. Oh iya, sekarang ini kalian pulang. Nanti Nenek Sarong nyariin lagi. Gak mau. Juna maunya nemuin sama Bapak aja. Udah dong, jangan pada sedih. Kan Bapak udah bilang, Bapak gak apa-apa. Yeh, pulang nih, say. Iya, Bang. Pada kumpul. Ada apaan nih? Dek. Makanya hati-hati kalau nyetir, jangan ngebut-ngebut. Ye. Iya. Yaudah, saya deh. Juna. Bapak anter sampai rumah. Ih. Pung anter dulu ya. Iya. Hati-hati lu. Iya. Duluan deh, Bang Ipung. Iya, saya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan amat itu nasib si Dede. Muka pada jontor semua. Papi, Mami!
Dodit, apa bising-bising nih? Nih, Pih, tadi Dodit diwawancarai sama wartawan. Eh, Dodit, kalau baru bangun tidur, itu cuci muka dulu. Hah? Ngumpulin nyawa, ngelindur ya? Ih, Pami percaya banget. Dodit abis ngalahin penjahat, terus diwawancara sama wartawan. Gua nggak nyangka, ada superhero kecil yang bisa ngumpulin kita. Peristiwa. Super Dodit, asisten dari superhero berhasil melumpuhkan para penjahat. Eh, bos, lihat, ada beritanya, bos. Berikut liputannya. Polisi berhasil meringkus para penjahat setelah para penjahat dilumpuhkan oleh Super Dodit. Super Dodit. Kenalin nama saya, Super Dodit, asistennya superhero. Ini semua penjahat saya yang lumpuhkan. Jadi, di mana ada superhero, di situ ada Super Dodit. Ini anaknya bos, pasti dia orangnya. Kayak bukan dia. Mi, Dodit nih. Manggilnya mami, anak mami nih. Tuh Pi, Dodit masuk pipi, percaya kan sekarang? Ha-ha. Yang tadi ngelumpuin kita itu anaknya kecil. Kalau ini kan gendut. Tapi anak itu bilang, dia asistennya superhero bos. Sekarang kalian berdua selidiki dia dan cari tahu siapa dia sebenarnya. Beres bos. Beres bos. Super Dodit, hidup Super Dodit, hidup Super Dodit, hidup Super Dodit. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, kalau ada yang butuh bantuan, panggil aja Super Dodit. Pasti bakal datang untuk membantu bapak-bapak ibu semuanya. Super Dodit. Boleh wawancara sebentar? Oh, tentu bisa. Boleh. Boleh. Saya maminya, nak. Saya maminya. Bisa ceritain kejadian waktu ngalahin penjahat itu? Jadi begini. Ceritanya tuh... Dodit, ceritanya nak, ya? Sekarang cerita. Bentar, misi. Ibu minggir dulu sebentar. Kalau mau wawancara Super Dodit, ya jangan lupa wawancara saya. Saya Bu RT-nya Super Dodit. Itu ucet dah. Kebetulan saya RT-nya. Tetanggaan sama Dodit. Kebetulan juga Dodit sama anak saya itu teman sekolah. Akrab bet. Hubungannya gini banget mereka itu. Kamu siapa? Mau masuk. Masuk dulu, Pak. Ini papi saya, Pak saya. Pak RT, Bu RT. Awas. Singit. Ini Dodit nak diwawancara dulu. Itu aja, panggil manggil wartawan. Seujung kuku nih, gue kagak percaya kalau si Dodit punya kekuatan bisa ngalahin penjahat. Bisa-bisanya maknya aja tuh, jadi perhatian. Udah masuk ah, gak usah diliatin, gak penting juga. Bu, padahal kan Jun yang ngalahin penjahatnya. Tapi kok Dodit yang terkenal? Waduh, nak. Kalau Juna yang terkenal, nanti itu bisa bahaya buat Juna dan orang-orang sekitar Juna. Coba bayangin, kalau penjahatnya datang, terus nanti ke rumah kita. Nanti ibu sama nenek gimana? Iya juga ya. Iya, jadi Juna harus bersyukur, Juna kagak terkenal. Ya, biarin aja sih Dodit yang terkenal. Kan aslinya Juna yang punya super power. Iya, teruslah. Cakep banget ah anak ibu. Iya, ibu. Kenalin nama saya, Super Dodit. Bung. Ini semua penjahat saya yang lumpuhkan. Waduh. Di mana ada superhero? Gua gak nyangka, Dek. Di situ ada Super Dodit. Ternyata anak gendut kayak si Dodit bisa jadi superhero. Ini aslinya apa hoax sih? Gua juga gak nyangka. Ternyata tetangga gua superhero. Terus, superhero yang gedenya kemana ya? Katanya polisi, superhero-nya yang dalam bahaya, Dek. Gue keluar bentar ya, nemuin Saidah. Ya udah hati-hati lu. Luka lu belum sembuh bener tuh. Iya, ini udah agak mendingan. Udah ya. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Salam. Tenang semuanya. Pokoknya semuanya kebagian deh satu-satu. Mau minta tanda tangan. Kenapa sih dari Dodit yang dipuji temen-temen?
ditunjukin dong kekuatannya ke kita. Iya. Tenang, tenang, tenang semuanya, tenang. Ambil tuh kayu. Pegangkan kiri. Masih inget kan gak ya, Dodit? Masih. Super Dodit! Dadah. Lagi ya. Oh iya, ini gara-gara Dodit belum sarapan, jadi belum muncul kekuatannya. Hah, gimana kalau kita ke kantin? Kita semua pada patungan buat gue sarapan. Gimana, pada setuju gak? Pada mau lihat kekuatan Dodit gak? Sekarang ikut Dodit. Let's go! Cepat, Dodit! Nggak yakin kalau Dodit punya kekuatan. Emang enggak? Hah? Lu siapa, Juna? Siapa, Jun? Udah, Juna nggak tahu. Udah, Juna masuk kelas dulu ya. Kayaknya ada yang aneh sama Juna. Saida! Apaan? Maksudnya apa? Pakai pegang-pegangan segala? Enggak, Bang. Tadi dipaksa mau diantar ke rumah. Dede! Dede! Dede? Yang suaminya Saida? Apa kabar? Baik. Yang kuat dong salamannya. Mas banget. Kayak gini, laki-laki tuh yang tegap, berbawa. Gimana? Ya, masih kerempeng aja. Nge-gym dong, nge-gym. Kayak gini nih. Pegang dong. Kedutan. Tangan tebel dada. Jadi kalau istri ada masalah, ada bahu untuk bersandar. Ya, masih kopong. Bang Romi, saya sama Bang Dedi pulang duluan ya. Rom, gue balik dulu ya. Sama bini gue, Saida. Nah, kamu duduk sini. Biar abang yang pakein helmnya. Sayang, pegangan yang kenceng. Bersandar di pundak abang yang kopong. Adem boncengan sama bini, naik mobil mah gerah. Awas bang matahari, Saida. Lihat aja ntar. Berhenti deh. Ayo pulang jalan kaki aja. Gedek banget lihat abang manyun mulu. Abis gayanya, bikin gue gedek aja. Bikin kesel tau gak dia? Iya bang, abang sabar bang. Jangan sampai abang kebawa emosi terus pakai kekuatan abang buat nyakitin orang lain. Abang itu mah ngerti. Cuman abang masih keganggu aja sama cerita dulu lu mau dijodohin sama si emak. Takutnya kejadian itu balik lagi. Pasti mau dijodohin kan lu sama si Romi? Kagak bang. Kalaupun iya mau dijodohin, Aida pasti nolak. Lagian kan Aida istri sahnya abang. Aida berarti setia banget ya sama abang. Iya, abang jangan kayak gitu dong. Enak-enakan nih bocah berdua ketemuan di mari. Cakep bener ya. Jadi gini ya kelakuannya ya. Dilarang ketemuan di rumah, malah bisa ketemuan di luar ya. Bagus! Mak, bukan salah Bang Dede, Mak. Aida bisa jelasin kok. Iya, Mak. Pulang! Pulang! Saide! Pulang! Bang! Say! Ayo, pulang! Saide! Mana sih Dodit sama Kimung? Nah, ini dia orangnya. Kimungnya mana? Kimung nggak bisa main. Dia lagi disuruh sama orang itu aja. Padahal kan kita udah nunggu lama-lama.
Maaf, Super Dodit gak bisa ikut main. Karena Super Dodit ingin membantu superhero melindungi bumi dari kejahatan. Gimana sih udah ditungguin dari tadi, malah gak jadi main. Ya udah gak apa-apa Gendis, kita main berdua aja. Ya udah deh, tapi kan gak seru kalau berdua. Ada apa Om di sini? Pakai nanya ada apa, hah? Tenang. Ini urusannya Super Dodit. Mundur, mundur, mundur. Ron, ini sih superhero. Yeah. Dia tenaganya pasti kuat. Jangan melenceng jauh! Lu semua lawan nih gue! Udah, mendingan kita lawan aja dia. Menang atau kalah, itu urusan belakang. Yang penting kita udah usaha. Ron, sakit gak? Kagak. Ah, iya enggak? Hah? Malah geli. Ayo, cari yang empuk. Hmm? Cari empuk. Ayo. Baron, ini mah jurus mama jogging. Ayo ikut gua. Ayo. Lepasin dong, lepasin. Enggak ada. Jangan lari, Dit. Eh, diam. Saya culik. Enggak, Om. Kamu malah diam, bukan bantuin aku. Seandainya gak ada Gendis, pasti aku bisa langsung berubah buat nolongin Dodit. Malah bengong lagi. Hoi, hoi. Yaudah, sekarang kita ke rumah Dodit. Kita kasih tahu ke orang tuanya. Yuk. Pak, tolongin Dodit, Pak. Udah kelilingan sejam, kagak ada yang nyangkut orderan. Sepi banget hari ini tumben. Pak, tolongin Dodit, Pak. Pak, tolongin Dodit, Pak. Juna, ada apa Jun? Dodit diculik sama penjahat. Hah? Yaudah, itu mah biar urusan Bapak aja ya. Iya, Pak. Ih, Juna. Kamu malah bengong. Diam, pegang kepala. Emang kamu pusing? Enggak. Yaudah, yuk. Aman di sini kayaknya nih. Hei, Papi. Nah, Papi. Papi dengar ya? Kejap lagi nih, Papi mesti jadi famous. Tau? Gak kebayang terkenal juga. Lagian buat apa untungnya? Ili, Papi nih tak tahu. Kalau Papi nanti famous, Papi hits terkenal, semua orang bakal kejar-kejar Papi. Cari Papi. Semua nak berebut, nak naik taksi online Papi. Kan? Itulah. Buktinya apa? Sampai sekarang belum ada orderan masuk ke Papi. Makanya, ha, mulai sekarang Papi cepat pergi kerja. Biar Papi cepat-cepat dapat duit. Mi, dari tadi ini Papi juga mau berangkat kerja. Yang ngajak ngobrol.